Di belakang aku adalah Sutenkaku Tower. Ini adalah salah satu simbol kota Osaka. Masih di Travel with Happy edisi Jepang. Sutenkaku ini adalah edisi kedua atau bangunan kedua. Dulu itu ada Sutenkaku pertama, tapi udah kebakaran. Dan ini adalah bangunan yang udah direnov kedua. Buat kamu yang mau nikmatin Sutenkaku Tower, mau naik ke atas, ini enaknya emang sekitar jam 2 atau jam 3 sore, jadi masih bisa lihat sunset di sini. Dan kalau ngambil foto atau video juga nggak backlight. Dan next, aku akan ajak kamu jalan-jalan virtual, isinya apa aja sih di Sutenkaku Tower. Enjoy the video! Ini di observation deck yang lantai 4, namanya Sparkle Observation Deck. Jadi ini ada sparkle-sparkle Nah, di sini ada teleskop yang bisa bikin kamu ngelihat kota Osaka lebih jelas dari atas. Selanjutnya di sini juga dijelasin tentang sejarah Sutenkaku. Terus juga ada sejarah Glico nih dari tahun ke tahun. Siapa di sini yang suka Glico? Guys, jadi ini aku mau main tower slider. Karena gratis. Jadi sayang kalau nggak dipakai. Nah, aku lagi mau nyoba tower slider. Tadi udah ngisi data-data dan perjanjiannya. Tapi kayaknya aku udah juga berani. Jadi tower slider itu semacam perosotan yang ada di Sutenkaku. Ketinggiannya dari 22 meter dan panjangnya tuh 60 meter. どっかで見るときがあったのかな?